Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raksa Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah si Sambo sudah sampai di kandang sahabat Raksa. Tadi baru saja diantar langsung oleh pemiliknya, yaitu Mas Diki. Nah, ini satunya. Kalau kita lihat seperti ini tuh memang sekilas mirip Rembo ya, cuman dia tidak punya belang di bagian punggung. Dulu Rembo punya belang di punggung. Bismillah, kita sudah mulai isi kandang untuk pertama kali. Semoga sapi-sapi di kandang nanti diberi kesehatan sampai finish. Karo Chandra dur iki sithik, Pak. Lanjut sampeyan iki, Mas. Ini sapinya memang genetik simental ya, tidak terlalu tinggi. Cuman kalau kita lihat bagian belakang lebih tinggi dari bagian depan, nanti biasanya akan bisa tumbuh lagi sahabat, bisa lebih tinggi lagi bagian depannya. Sapinya kalem, nanti kita tata lagi untuk keluhnya. Well, satu pasang dan belum lama tumbuh ya. Kita lihat terakhir ngecek kemarin bagian pantat, bokongnya lebar, punggung, pinggul juga lebar, bagian pundak juga lebar, dan tentunya calon leher beton nantinya sahabat. Nah, ini belum begitu terlihat ya, cuman memang karena memang belum terisi penuh, ciri-cirinya seperti ini ya, ada kerutan-kerutan dan ada sedikit daging menyembul di bagian leher, nanti akan jadi leher beton. Untuk kondisi kandang, perbaikan sudah selesai, tinggal saya pindah ini kipas-kipas nanti sebelah sini. Kita akan tempatkan di tempat si antasena nomor 2 dari samping pintu masuk. Nah, rencana kipas ini, blower ini akan saya tempatkan di sini sahabat. Jadi nanti ada 3 blower. Di bagian sini ada 1. Nah, ini bagian sini juga masih aut-autan. Nanti kita tata. Nah, ini bagian palungan yang kemarin direnovasi ya. Ternyata banyak yang retak. Semennya tidak nempel. Dan hasil akhirnya seperti ini sahabat. Nah, banyak sekali kemarin setelah saya upload video yang menawarkan bakalan, banyak yang menawarkan ke kita ya, cuman kebanyakan rata-rata jauh sahabat, jauh dari jangkauan ya, banyak dari Jawa Timur, ada juga yang dari Madura. Ya, kita beralih lagi ke si Sambu. Nah, ini dia si Sambu. Untuk saran nama bisa diganti atau tetap saja. Ini dari Mas Diki dikasih nama Sambu. Sekitar kurang lebih hampir 1 jam perjalanan. Tafsir bobot kisaran 600 sahabat ternak. Baru saja masuk. Warnanya tidak terlalu merah pekat, kuningan ya, seperti si Rembo. Cuman dulu Rembo punya belang putih di bagian sini, bercak putih. Bagian kepala form tidak bertanduk. Ada tanduk cuman tidak tumbuh ya, seperti ini. Persis si Rembo ini. Nah, dan si Sambu ini punya belang di bagian mata sebelah kiri, tompel. Ini bagian dada juga lebar, katanya. Bagian dada lebar. Yang saya suka adalah pundaknya ya. Pundaknya lebar sekali.
Menurut saya untuk genetik si mentalnya sudah kental ya, terlihat dari kepala, bentuk telinga yang memanjang dan berujung membulat seperti ini. Kita lihat sapinya kalem sekali ya teman-teman. Di depan sini juga sedang dilakukan proses renovasi pagar ya, biar nantinya lebih aman, lebih safety. Nah, dan buat para sahabat rek yang tanya ya, burung jalaknya dulu kemana? Nah, ini sekarang saya taruh di sangkar besar seperti ini. Ini karena pagarnya baru saja direnovasi, jadi tempatnya bukan di sini sahabat rek. Tempatnya mepet ke sana. Dan di sini ada 3 ekor, maksud saya 3 pasang, ada 6 ekor burung jalak. Dan ini bisa ngomong semua ya, bisa assalamualaikum, bapak, manggil kliwon, bisa batuk, bisa suaranya tater motor juga bisa. Assalamualaikum. Wan, wan, wan. Assalamualaikum. Nah, ini mungkin lagi ngambek, gak mau ngomong. Nah, kita balik lagi ke si Sambu. Semoga pada hari ini nanti ada yang menyusul ya. Sekarang Mas Budi lagi survei. Kebetulan sekarang dia ada di, tadi baru balik dari pasar Padangan Blora dan mampir ke kandang pedagang. Ada satu ekor yang kemarin dikirim videonya ke saya. Hari ini dipantau, tinggal dicocokkan harganya karena menurut saya sapinya juga sudah lumayan sesuai. Jadi ikut terus dan simak terus video terbaru dari channel Imam Samudra dan update-update perkembangan sapi dari kami, mulai dari perawatan, pakan, dan sampai nanti finish ke insyaallah kurbanan tahun depan. Nah, ini si Sambu. Menurut sahabat rak, namanya diganti apa tetap saja? Silahkan tulis di kolom komentar untuk sarannya sahabat rak. Cukup sekian dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat rak muda Indonesia.